siap semuanya? Sekolah minggunya? Pasti sudah siap dong, sudah duduk manis di depan laptopnya atau TV atau handphone dan Alkitabnya sudah siap semua? Ada yang lupa? Ayo siapkan dulu karena sekarang kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi dulu. Kita nyanyikan dua lagu sekaligus, Setinggi-tingginya Langit dan Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yuk semuanya berdiri, kita nyanyi. Thank you.
Bu Yuli. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, siapkan dulu Alkitabnya ya buat kakak-kakak yang sudah besar. Baca Matius 28 ayat 16 sampai 20, buka dulu. Ya, yang adik-adik kecil siapkan saja, nanti dibantu papa mama. Kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Berkati loser yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, loser tidak sendirian. Tapi ada loser Ganjar. Kita panggil ya, loser Ganjar. Loser Ganjar. Iya, loser Yuli. Loser Ganjar tidak sendiri. Iya. Siapa ya? Iya, Loser. Saya ajak anak sekolah itu. Halo. Siapa namanya? Petra, Loser. Petra, sama dulu. Halo. Halo, teman-teman. Nama saya Petra. Dengarkan dengan baik ya. Petra akan menyampaikan sesuatu. Dengarkan dulu ya. Loser. Ada apa? Petra, kami mau cerita. Cerita apa, Sen? Kemarin tuh Petra mau berobat berpindah-pindah sama Loser. Gitu ya? Boleh? Ceritanya seperti apa? Ceritanya adalah begini nih. Halo Petra, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik Loser. Lihat nih, sehat dan suka cita. Loser juga dong, ya kan? Puji Tuhan Yesus. Iya Petra, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Kita harus selalu jaga kesehatan kita. Setuju? Setuju banget Loser. Tapi kemarin Loser, saya sempat mau drop down. Apa itu drop down? Ini Loser, drop down gak enak body, gak enak badan Loser. Iya, nyaris tau Loser. Tapi puji Tuhan, saya makan buah, minum putih yang banyak, olahraga tentunya, dan hati tak bikin sukacita. Bisa aja. Ceritanya gimana? Kok sampai mau sakit atau tidak enak badan, Petra? Sempat stres tau Loser, dan bikin imun menurun. Habisnya kan Petra lagi banyak tugas nih dari guru sekolah Minggu dan guru sekolah Petra yang belum dikerjakan. Kakak, adik, sering main perintah. Ambilin inilah, ambilin itulah. Belum perintah dari nenek untuk nyariin kacamatanya yang sering lupa naruh. Dan perintah dari orang tua yang menyuruh rajin belajar, berdoa, dan baca renungan setiap hari, Loser. Oh, begitu ceritanya. Mungkin banyak juga loh teman-teman Petra yang punya masalah seperti itu. Makanya kita harus mau bertanya dan belajar bagaimana dan apa tugas atau perintah mana yang harus didahulukan dan dikerjakan oleh kita. Makanya, kita harus selalu ingat kepada Tuhan dan berdoa untuk minta hikmat-Nya serta pertolongan-Nya. Masya-Masya, Tuhan juga kan punya perintah ya kepada kita. Iya betul Petra, betul banget. Ada banyak Petra, perintah Tuhan kepada kita. Seperti 10 perintah Allah dan juga perintah agungnya
atau amanat agung. Dan itu semua ada di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita miliki. Oke Petra, lain kali kita sambung lagi perbincangan kita ya. Oke Lasya, terima kasih Lasya. Sama-sama sayang. Nah, adik-adik, tadi Petra dan Lasya kalian bilang bahwa ada perintah Tuhan loh buat kita. Apa yang kira-kira perintah Tuhan itu? Coba lihat ya. Sebenarnya ada di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tapi apa ya perintah Tuhan itu? Coba kita cari tahu. Sahabat-sahabatku, dengarlah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, perintah dari Tuhan Yesus itu untuk kita semua loh, untuk Lasya dan untuk adik-adik semua. Tadi apa ya perintahnya? Pergilah, baptiskanlah, dan ajarkan. Lah, Lasya, aku kan masih kecil, aku gak pintar berbicara, aku gak bisa bercerita. Adik-adik, tugas kita adalah melakukan perintah Tuhan. Nah, tidak harus pintar berbicara, tidak harus menjadi bapak pendeta seperti yang di gereja, tidak seperti harus menjadi Lasya, tidak usah. Tetapi tugas kita semua adalah melakukan segala sesuatu yang baik seperti yang Tuhan lakukan. Contohnya, mendoakan teman yang sakit atau yang sedih, kemudian mengajak teman-temannya pergi ke gereja, yuk kita pergi ke sekolah minggu yuk, seperti itu. Kemudian juga menghargai temannya, jangan ejek-ejek, hei kamu jelek, tidak usah ya, itu tugas kita. Jadi memberitakan firman Tuhan atau perintah Tuhan tadi gak harus yang kita tidak bisa, tapi yang bisa kita lakukan itu yang Tuhan mau dan kita lakukan. Gitu ya, adik-adik semua. Nah, Lasya punya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Matius 28 ayat 19a. Ya, Matius 28 ayat 19a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, murid Tuhan, gitu ya. Adik-adik, amin. Kita akan berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk melakukan tugas dan perintah yang Kau berikan dengan baik. Berkati kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu tentang kebaikan-Mu Tuhan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua hal yang boleh kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, siapkan juga kotaknya. Kalau tidak ada kotaknya boleh pakai amplop. Ya, kita mau nyanyikan lagu Aku Diberkati. Thank you.
hati untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati bapak-bapak kami, dan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas minggu ini kita mau melipat. Nah, melipat bentuk apa ya? Ini dia. Hari ini kita mau melipat bentuk sandal. Nah, bahan-bahannya adik-adik, silahkan disiapkan ya bersama mama atau papanya. Kita mau siapkan kertas kardus yang sudah tidak dipakai ya. Adik-adik boleh bentuk macam-macam ya, sesuai kesukaannya adik-adik semua ya. Lalu kita juga mau siapkan kertas origami berwarna-warni, boleh yang kecil, boleh yang besar ya. Lalu kita juga nanti akan memerlukan lem ya. Lalu akan tulis double tip, lalu pelubang kertas, lalu gunting, tali, lalu kapas, dan juga pernak pernik ya. Kalau kalian ada di rumah, kalau tidak ada juga tidak apa. Nah, sekarang kita mau mulai membuat ya. Nah, pertama-tama adik-adik, kita mau ambil kertas origami. Boleh memilih sesuai warna kesukaan kalian masing-masing. Kalau Lose sukanya coklat, Lose milih warna coklat ya. Sudah siap? Oke, kita mau lipat kertasnya sekarang. Nah, lipat seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, kalau sudah kita mau bagi menjadi dua bagian, kita gunting. Nah, jadi dua bagian ya. Nah, sekarang kita mau membuat atau melipat sandalnya dulu ya. Nah, kita lipat lagi ya adik-adik, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita mau lipat satu sisinya dulu, yang bagian atas ini ya. Nah, yang bagian putih kita lipat ya. Nanti putihnya kita lipat kira-kira 1 cm. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Ya. Nah, kalau sudah adik-adik, kita mau lipat lagi. Nah, sesuai yang di tengah-tengah ini, lurus garis yang di tengah ya. Seperti ini ya adik-adik. Ya, kita seperti ini ya. Semua lipat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ikut garis yang tengah ini ya. Oke. Oke, terus langkah selanjutnya. Sekarang kita mau lipat menjadi tiga bagian. Nah, seperti ini adik-adik, pasin ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu bagian berikutnya juga kita lipat. Kalau adik-adik batita, kalau susah melipatnya, boleh minta tolong mama atau papa atau kakak ya. Boleh dibantuin. Ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Sudah jadi semua ya. Oke, sekarang terus selanjutnya dicoba nih adik-adik, pegang yang ini nih. Nih, pegang yang bisa dibuka. Nah, adik-adik, kita mau ini nih. Nah, kita geser sedikit ya. Kita turun, dilipat sedikit seperti ini nih. Nih, ya. Seperti ini ya. Oke, jadi nanti ada
ada miring nih, seperti ini nih, agak-agak miring ya, seperti ini ya. Oke, ini satu bagiannya. Lalu bagian yang satunya pun seperti itu adik-adik. Nah, kanan kiri nanti sama ya. Kita agak lipat sedikit. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, seperti ini nih jadinya ya. Nah, ini nanti menjadi bagian atasnya sendalnya ya. Nah, sekarang lalu ini bagian yang panjang adik-adik. Ya, yang bagian panjang kita lipat pas di sesuai yang garis yang putih ini, yang bagian atas ya. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, ini pas di garis yang atas ya. Nah, lalu kita mau lipat sedikit ini ujung-ujungnya ya. Kita lipat ujung-ujungnya seperti ini. Nah, lalu kita buka kembali dan kita masukkan sesuai garisnya yang sudah sesuai yang tadi dilipat tadi ya. Nah, seperti ini nih adik-adik. Nah, jadi deh seperti ini ya. Oke, nah lalu bagian yang di sini adik-adik nanti bisa dilem. Nah, kalau lose itu memakai memakai apa namanya? Double tip ya. Tembak di sini. Ini ya. Lalu langsung mau. Oke. Di sini adik-adik. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi bagian bawahnya. Nah, sekarang bagian atasnya supaya membentuk sandal. Nah, ini kita lipat sedikit ya, pojok-pojok-pojok-pojokannya. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, lalu ini kita rapikan seperti ini. Ya. Oke, seperti ini ya. Wah, sudah jadi. Nah, supaya bagian depannya itu agak ada isinya, bisa taruh di dalamnya kapas ya, seperti ini adik-adik. Oke, jadi ya. Nah, nanti lalu adik-adik buat dua ya, karena kan sendal biasanya pakainya kanan dan kiri ya kan. Nah, kalau sudah jadi adik-adik, supaya bisa adik-adik pajang di rumah, nah adik-adik bisa tempelkan di kertas atau di kardus yang sudah adik-adik siapkan. Nah, Rose mau bentuknya kotak ya. Nah, begini naruhnya ya. Oke. Nah, ini Rose pakai yang sudah jadi ya. Oke. Nah, Rose mau lem dulu ya. Rose memakai double tape. Nah, ini tempel sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Oke. Bebas ya, adik-adik, nempelnya bebas ya, adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik, ya. Lalu supaya kita selalu ingat-ingat firman Tuhan hari ini, Rose mau tulis firmannya di kardus ini adik-adik ya. Rose mau bentuknya hati ya. Nah, Rose mau tulis dulu apa isi firman Tuhan hari ini ya. Nah adik-adik, hasil melipat kalian boleh tempel di kertas kardus yang sudah kalian siapkan ya. Nah, kalau Rose seperti ini, jangan lupa ayat hafalannya juga kalian. Nah, kalau adik-adik
lebih bagus lagi, boleh diberikan manik-manik ya, supaya lebih cantik nanti hasilnya ya. Nah, adik-adik dari saya ini, kita selalu diingatkan bahwa kita itu punya tugas yang mulia. Kita diminta untuk melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik jangan lupa ya, karyamu nanti kalian foto ya bersama adik-adik, lalu kalian kirim di nomor ini adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus punya pesan buat kita, punya tugas buat kita, supaya kita menjadi lilin yang terang di dunia ini. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 265 ayat 1 dan 2. Lagunya adalah Yesus Berpesan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Ayat hafalan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting.
15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab dia luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih.